Rizky Dilar mengaku kecewa karena tak bisa hadir di acara debat calon presiden yang kelima tadi malam. Padahal, diakui Rizky Dilar, dirinya begitu bersemangat untuk menyaksikan debat terakhir capres tersebut, apalagi disaksikan secara langsung. Namun apalah daya, dirinya tak bisa hadir untuk memberikan semangat kepada Pak Prabowo di acara debat tersebut. Saat ditanya terkait dengan ketidakhadirnya di acara itu, Rizky Dilar hanya menjawab dengan singkat bahwa dirinya belum rezeki. Sebelumnya, Lesti Kejora menjadi salah satu tamu undangan paling spesial dalam acara debat calon presiden babak kelima tadi malam. Dipantau dari berbagai video yang beredar luas di media sosial saat ini, ibunda dari Muhammad Levian Al-Fatih Bilar tersebut terlihat begitu antusias dan semangat menyaksikan acara itu. Bahkan, Lesti Kejora sempat beberapa kali terekam kamera meneriaki nama Pak Prabowo Subianto kala capres nomor urut kedua itu selesai berbicara di sesi debat tersebut. Tak hanya itu, Lesti Kejora juga terlihat begitu hafal dengan yel-yel ala pendukung capres nomor urut 2. Sehingga Lesti Kejora begitu sumringah saat menyanyikan yel-yel tersebut dengan simpatisan lain. Namun sayang seribu sayang, kehadiran Lesti Kejora di acara debat capres babak terakhir tersebut tidak didampingi langsung oleh sang suami tercinta, yakni Rizky Bilar. Belum diketahui pasti penyebab utama Rizky Bilar tak hadir di acara tersebut, akan tetapi sempat beredar di media sosial bahwa tidak hadirnya Rizky Bilar di acara debat capres itu dikarenakan ada kesibukan yang tak dapat dielakkan. Harus diakui, kehadiran Lesti Kejora di acara debat capres yang kelima tadi malam sempat membuat banyak masyarakat kaget. Mengingat, selama ini Lesti Kejora tak pernah hadir di acara debat-debat sebelumnya. Tak ayal, kedatangan Lesti Kejora di acara tersebut seketika langsung membuat banyak netizen tanah air heboh. Gerak-gerak dari Lesti Kejora pun tak luput dari sorotan kamera para pendukung yang sama-sama ikut dalam acara tersebut. Penampilan dan kecantikan Lesti Kejora juga sempat dipuji oleh beberapa tamu undangan yang hadir di acara debat capres tadi malam. Salah satunya, pujian tersebut datang dari Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, yang juga simpatisan dari Prabowo Gibran. Diketahui, dalam acara debat calon presiden yang kelima tadi malam, tak hanya dihadiri oleh Lesti Kejora saja, dari kalangan entertainment. Bahkan sederet artis dan penyanyi ternama di tanah air juga ikut dalam acara tersebut. Seperti Aurel Hermansyah, Krisdayanti, Ria Ricis, Arhan dan istrinya, Ashanti, Baim Wong, dan masih banyak lainnya. Dengan penuh rasa syukur acara debat tersebut pun berjalan dengan lancar, aman dan damai. Sebagai tambahan informasi, Mimin berharap kepada siapa saja yang melihat video ini, agar tak lupa menggunakan hak pilih Anda untuk mencoblos salah satu pasangan dari ketiga capres tersebut, sesuai dengan hati nurani. Jangan golput, karena suara Anda akan menentukan arah bangsa ini 5 tahun yang akan datang. Dari rekam jejak, orasi kampanye, dan debat tadi malam, menjadi referensi kalian untuk memilih salah satu calon dari ketiga pasangan capres tersebut.